cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking... Liverpool melakukan keunggulan dramatis melawan Spurs, Jurgen Klopp moment. Liverpool sukses meraih kemenangan di kandang dengan skor 4-3 atas Tottenham Spurs dalam lanjutan Liga Premier pekan 34. Bertanding Anfield Stadium pada tadi malam, momen Jurgen Klopp menunjukkan ekspresinya yang sangat bahagia ketika Diogo Jota mencetak gol di akhir pertandingan. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengatakan di media Inggris, "Saya mengakui permainannya benar-benar luar biasa lagi yang kami mainkan musim ini. Saya telah melakukan merangkai pengaturan defensif yang sangat cantik." Gol-gol Liverpool dicetak oleh Curtis Jones di menit 3. Luis Diaz mencetak gol di menit 5. Mohamed Salah mencetak gol lewat tendangan penalti di menit 15. Diogo Jota mencetak gol dramatis di menit 94. Sedangkan Spurs Harry Kane mencetak gol di menit 39. Son Heung-min mencetak gol di menit 77. Richarlison mencetak gol di menit 93. Hasil ini membuat Liverpool mengemas 56 angka dari 33 laga dan naik ke peringkat 5. Sementara itu, Tottenham Spurs turun ke peringkat 6 dengan raihan 54 angka dari 34 laga. Manchester City berada di klasemen puncak menyalip Arsenal setelah bungkam Fulham. Fulham terpaksa kalah di kandang dengan skor 1-2 atas Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-34. Bertanding Craven Cottage Stadium pada tadi malam, Manchester City membuka skor berkat tendangan penalti Erling Haaland di menit 3. Julian Alvarez mencetak gol di menit 36. Sedangkan Fulham mencetak gol lewat Carlos Vinicius di menit 15. Berkat hasil ini, Manchester City berada di klasemen puncak menyalip Arsenal dengan raihan 76 poin. Manchester United hanya mampu mencetak satu gol ke gawang Villa. Manchester United berhasil mengatasi perlawanan alot Aston Villa dalam laga pekan 34 Premier League. Setan Merah memetik kemenangan tipis 1-0 bermain di Old Trafford. MU harus bekerja keras menghadapi Villa yang sedang melaju dalam momentum positif. Laga berjalan cukup seimbang, tapi MU lebih dominan memegang kontrol selama 90 menit. Kali ini gol tunggal MU dicetak oleh Bruno Fernandes di menit 39. Villa mendapatkan sejumlah peluang, tapi tidak bisa mencetak gol balasan hingga wasit meniup peluit panjang. Kemenangan ini penting bagi MU terus menjaga peluang mengamankan zona 4 besar di klasemen Liga Inggris. Inter Milan hajar Lazio sampai posisi 4 klasemen Serie A. Inter Milan sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Lazio dalam lanjutan Serie A pekan ke-32. Bertanding di San Siro Stadium pada tadi malam, Inter Milan membuka skor berkat tendangan Lautaro Martinez di menit 77. Dan di menit 90, Robin Gosens mencetak gol di menit 83, sedangkan Lazio Philip mencetak gol di menit 30. Berkat hasil ini, Inter Milan berada di posisi keempat dengan klasemen sementara. Bayern Munchen kembali ke habitatnya di klasemen puncak usai hajar Hertha Berlin. Bayern Munchen sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Hertha Berlin dalam lanjutan Bundesliga pekan ke-30. Bertanding di Allianz Arena Stadium pada tadi malam, Bayern Munchen membuka skor berkat tendangan Serge Gnabry di menit 69. Kingsley Coman mencetak gol di menit 79, sedangkan Hertha Berlin tak meraihkan skor apapun. Berkat hasil ini, Bayern Munchen kembali ke habitat di klasemen puncak dengan raihan 62 poin. Alasan Ten Hag mencadangkan Antony di bangku cadangan.
Ten Hag melakukan beberapa perubahan dalam pertandingan tersebut. Salah satunya adalah Bruno Fernandes yang dimainkan di posisi penyerang yang lebih lebar karena Marcel Sabitzer hadir di lini tengah. Anthony harus duduk di bangku cadangan karena Ten Hag ingin membagi beban pemain dan juga karena alasan taktis. Pelatih Belanda itu mengatakan bahwa mereka perlu menyegarkan skuad selama jadwal pertandingan yang padat di beberapa kompetisi. Menurutnya, The Villains memiliki manajer yang hebat, pemain yang hebat, dan strategi yang baik. PSG akan membidik pemain Manchester City, Emerick Laporte. PSG sedang mencari bek tengah kiri baru dan Laporte menjadi target potensial mereka. Menurut El Huipe, Laporte hanya membuat 8 penampilan sebagai starter di Premier League musim ini. Kontrak Sergio Ramos akan segera berakhir di PSG. City tidak akan menghalangi Laporte jika ia memutuskan untuk pergi pada musim panas karena Akanji, Stones, dan Diaz saat ini berada di atas Laporte di Etihad Stadium. Persaingan ketat Sir Jim Ratcliffe menjadi yang terdepan untuk MU. Drama penjualan Manchester United terus berlanjut meskipun kabar telah beredar bahwa Sex Jashim telah mengajukan tawaran tertinggi. Namun menurut laporan dari BBC Sport, Sir Jim Ratcliffe dikabarkan masih menjadi kandidat utama untuk membeli MU. Bersama perusahaan Enios Group-nya, Sir Jim Ratcliffe dikabarkan telah mengajukan tawaran yang lebih menarik daripada yang diajukan oleh Sheikh Jim Jashim. Tawaran tersebut kabarnya akan memungkinkan keluarga Glazer untuk tetap memegang jabatan mereka, tetapi sebagai pemegang saham minoritas. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.